Yo guys, balik lagi bersama gue di sini Pirusu Channel. Jadi untuk video gue kali ini ya, mohon maaf angle-nya rada berubah ya, karena ya menghindari wallpaper gue yang katanya sas ya di bulan puasa, ntar nggak boleh gue diomelin lagi, jadi gue gini aja. Jadi untuk video gue kali ini gue bakal update untuk setup terbaru ya. Ini adalah setup X18 ya. Ini yang terakhir tuh X17. Cuman yang di video ini yang gue pakai itu setup SE ya. Jadi beda lah, SA itu adanya di Pico Expert, entah gua uploadnya besok atau besoknya lagi ya, antara 29 atau 30. Ini setrop bisa dipasang di minimal ADB kalau lu yang pakai Android 10 ke bawah. Kalau Android 10 ke atas ya kayak 11 12, lu bisa pakai LADB, lu bisa pakai Briven, terserah ya, whatever, sama aja. Untuk cara pasangnya juga sama-sama aja sih. Jadi kalau lu yang udah ngerti bisa langsung download aja karena filenya tidak di password ya, jadi tinggal lu download aja. Di sini gue ngetes di game S-Racer ya, yang udah direk sama beberapa orang buat gue tes. Di sini seperti biasa ya, gue make settingan rata kanan karena ya seperti lo tau lah, gue nggak pernah main di rata kiri di game apapun. So untuk pengetesannya kita tes aja dulu untuk langsung main aja karet mode. Ya lo bisa komen aja lah untuk setup videonya enakan modelan kayak gini atau kayak biasa ya, karena kita cari suasana baru juga ya gitu loh. And by the way, mungkin video ini bakal tayangnya mungkin entah sore atau setelah terawih ya, jadi ditunggu aja lah pokoknya. Oke. Sebenarnya gue nggak terlalu ngerti sama game ini, jadi cuman ya udahlah. Nah, ini settingan tata kanan ya, aman banget. Aduh, nabrak tuh. Yang nggak aman sih skill gue ya. Ini mobil licin banget entah kenapa. Jadi untuk game ini didukung sama Nvidia Physics ya. Jadi untuk animasinya emang bagus karena pakai Nvidia Physics. Game mobile yang pernah pakai Nvidia Physics itu kayak Creative Destruction, kalau lu pernah main itu Fortnite-nya, KWN Fortnite lah bisa dibilang. Itu juga diakuisisi kalau nggak salah sama NetEase, cuman gamenya udah nggak ada sekarang di Play Store kayaknya. Jadi game ini emang bagus ya, nggak kayak game NetEase biasanya yang kaku, karena sekali lagi ini pakai Nvidia Physics. Jadi kayaknya NetEase harus sering-sering lah bikin game pakai Nvidia Physics ya, supaya untuk grafis dan animasinya tuh bisa semulus dan bisa gue bilang top tier ya. Jadi buat lu juga yang masih penasaran gue main CarX Street ya, gue cuma mau bilangin bahwa HP gue nggak bisa main CarX Street karena tidak support ya, bukan gimana-gimana, karena emang nggak bisa downloadnya gitu. Mau download di luar atau di Play Store pasti gagal, ujung-ujungnya tidak terpasang gitu. Gue udah coba-coba cari cara, tapi ya memang seperti yang gue bilang selalu ya, bahwa tuh game tuh sebenarnya emang game yang gak siap untuk dirilis aja sih, karena developer dari CarX Street sendiri tuh developer kecil, jadi emang mungkin mereka kekurangan dana atau kekurangan tim ya, jadi gamenya emang gak bisa dieksekusi dengan maksimal bisa dibilang. Ini game NetEase yang grafisnya bagus juga ya, ini masih support rata kanan di HP kentang gue gitu. Ini terbukti ya, perbedaan lah antara game yang sudah optimized dengan game yang tidak optimized kayak CarX gitu. Jadi lu nggak perlu ngomel-ngomel game itu berat, sebenarnya bukan berat, game itu emang nggak stabil dan nggak optimized aja. Kayak tadi keterbatasan dari segi mungkin developingnya atau dana, gue nggak tahu ya. Jadi cuman antara dua itu aja lah. Jadi nggak perlu terlalu berisik, itu game berat gitu. Game sampai saat ini yang berat ya emang Genshin Impact udah gitu. Genshin Impact, Honkai Impact itu yang bener-bener berat ya. Beratnya tuh karena jelas gitu, karena mereka 3D asetnya bagus, banyak juga, mapnya luas gitu, efeknya juga bagus, mereka juga game PC transplant gitu. Jadi emang jelas gitu kenapa beratnya. Kalau CarX Street itu bukan berat, tapi emang gak optimize aja. Makanya HP-HP bagus pun itu banyak yang masih 4 cost ya gitu, karena ya itu gamenya tidak optimize sama sekali. Jadi buat lo yang demen game balap dan ya mungkin nunggu CarX Street optimize itu sangat-sangat lama gitu, jadi lu bisa aja main ini aja dulu gitu loh. S-Racer ya, bisa lu download di Play Store. Dan kalau lu lihat di video sih mulus banget kayak gini, jadi lu seharusnya lu tau lah game yang optimize itu seharusnya seperti apa terlihatnya. Ya sekali lagi, ini rata kanan bagus banget sumpah, nggak bohong. Untuk partikel efeknya itu bener-bener, gua awal main game ini kaget ya ngelihat partikel efek yang ada di bawah ban itu. Itu bener-bener standar yang baru mungkin di game-game
apa namanya mobile gitu untuk seri racernya gini. Bagus lah pokoknya. Jadi untuk setup yang gue pakai ini setup SE ya, SE Maret. Jadi buat lo yang udah join PQ Expert, ditunggu aja antara besok atau besoknya lagi. Tergantung gue testingnya kelar kapan ya. Untuk yang sekarang masih ada kekurangannya, masih kurang stabil menurut gue ya. Jadi kalau misalkan di video rada-rada kadang tinggi banget FPS-nya, kadang nggak terlalu tinggi, itu efek setupnya juga yang belum stabil. Jadi masih gue testing. Ya doain aja bisa kelar besok ya. Kalau bisa malah malam ini gitu. Cuman gue nggak tahu ya, testing emang butuh waktu yang lama. Apalagi setup SE ini kan terkenalnya tidak pernah mengecewakan, jadi emang butuh waktu yang satu bulanan gue ngetesnya sampai benar-benar gue fix ini setup terbaik pada bulan itu. So mungkin sekian aja untuk video gue kali ini ya, bisa langsung ke tutorial pemasangannya. Mungkin gue pakai tutorial lama aja, jadi see you in the next video, bye. Jadi langsung aja lu colokin HP lu ke PC lu ya, pastikan udah nyalain namanya USB debugging. Kalau udah colokin HP lu ke PC, bisa langsung buka aja. Terus lu Ctrl A, Ctrl C, langsung lu buka minimal ADB. Kalau lu pakai apa namanya LADB, ya langsung aja buka LADB-nya. Kalau lu mau pakai Termux, pakai aja Termux. Kalau lu udah root ya, langsung aja di sini masukin command ADB shell. Tungguin sampai ada logo dolar di sini. Jika udah muncul logo dolar, langsung aja klik kanan di mouse kalian buat masukin semua stringnya, lalu klik enter. Nah kalau udah ada muncul logo dolar lagi kayak gini, berarti stringnya udah berhasil dimasukin. So mungkin sekian aja untuk video gua kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Join membership kalau emang lu mau dukung gua dan mau dapat update lebih cepat. So see you in the next video. Bye. Thank you.